teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Freddy. Dan saya tepatnya sekarang ada di depan lobby untuk Hotel Ayola. Hotel Ayola Mojokerto ya. Nah, hotel ini tepatnya satu menyatu dengan mall ya, dengan mall. Jadi ini Ayola Sunrise Mojokerto hotelnya. Nah, ini hotelnya cukup besar sih, tapi sekarang karena kita udah malam, jadi saya akan tunjukkan lobbynya seperti apa, nanti sampai ke kamarnya itu kamarnya seperti apa. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang kalau ke Mojokerto ada meeting, ingin cari hotel misalnya ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi, karena satu dengan mall. Kita lihat aja seperti ini penampakannya. Oke. Oke, nah ini basementnya. Nah, ini mallnya. Nah, jadi ini mallnya. Jadi kita lihat ke mallnya dulu ya. Ini mallnya udah tutup sih kayaknya, karena udah 9:30 soalnya. Masih buka nggak ya? Ya udah tutup ya. Nah, ini mallnya udah tutup karena udah 9:30 malam. Oke, ini mallnya cukup besar. Namanya Sunrise Mall. Oke, Sunrise Mall. Jadi ini hotelnya. Jadi kalau kita dari sana masuk, ini hotelnya. Hotel Ayola, Ayola Sunrise. Ayola Sunrise Mojokerto. Kita lihat. Oh, mallnya besar banget ya. Mallnya, hotelnya gede ya. Oke. Oh, ini keren nih. Nah, ini ada welcome drink-nya. Welcome drink-nya Dinom gula Jawa sama beras kencur. Nanti kita coba. Oke. Mas, ada brosurnya nggak sih? Oke, saya tunjukkan dulu kepada teman-teman semua. Oh iya, di sini juga ada display jual barang-barang begini ya, pusat oleh-oleh ya. Lihat. Ah, oke, di sini nih. Nah, ini ya, jadi fasilitasnya nih basement, lobby, terus di lantai tiganya itu ada sapphire ballroom sama meeting room ya. Room meeting ya tadi kita akan shoot nanti. Terus lantai 5 sampai lantai 10 itu kamar tamu, dan lantai 11 itu ada Topaz Sky Lounge. Kita udah naik ya, nanti saya akan tunjukkan di videonya. Nah, yang menarik ini ukurannya keren nih. Oke. Oke, kita lihat kamarnya dulu ya teman-teman semua. Ini kita sudah di lantai 10. Wah, ini nomor kamarnya. Kita masuk dulu. Sebenarnya tadi udah masuk sih, cuma lupa bikin reviewnya, jadi kita ulangi dari awal. Wih, tuh kamarnya enaknya adalah terang banget. Jadi ini WC-nya, langsung masuk itu sebelah kanan itu ada WC. Tuh, ini WC duduknya juga unik ya, lucu ya. Terus showernya seperti ini, kita lihat. Oke. Dan sudah pasti ada peralatan mandi ya. Hotel Ayola Sunrise Mojokerto, ada logonya nih. Kita lihat terus ini saya kira lemari, ternyata bukan. Terus dia WC-nya tuh pakai sliding. Nah, jadi ini kaca pakai sliding untuk WC-nya. Terus sudah pasti fasilitas kamar ada ini ya, brankas. Ada lagi, terus ini teh apa tetap pasti ada. Kaca besar,
kita udah masukkan barang tadi ya, TV, terus, nah ini teman-teman semua, kita pesannya twin bed, tapi twin bednya juga nyambung ya, apa maksudnya dempetan begini ya. Oke, kamarnya bagus sih, bagus banget malahan. Oke, ini ada, kita lihat ini ada mejanya, tapi mejanya kecil ya. TV. Oke, kita lihat pemandangan luarnya. Wow. 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 Keren banget. Ini pabrikan atau apa ya? Inilah kota Mojokerto, teman-teman semua. Keren ya. Ini jadi ini ada step ini ya, bisa naik ya. Dua. Jadi tuh, pemandangannya bagus banget nih. Oke. Nah, ini area ini dibersihkan dengan disinfektan setelah digunakan. Jadi tenang aja. Oke. Ini TV-nya touchscreen. Touchscreen gak sih? Oh enggak ya. Enggak touchscreen. No smoking. Oke, dia gantung bajunya tuh di atas safety box ini ya. Nih, gantung bajunya di sini nih. Ada apa nih? Laundry promo. Laundry ada promo laundry ya. Oke. Gitu dulu sih teman-teman semua untuk Hotel Ayola, untuk kamarnya. Nanti kita akan lihat nanti di lobby ya, lobbynya luas banget. Dan ini lokasinya di mall, ah keren banget. Nanti kita akan bikin, lihat di bawah. Oke, teman-teman semua, kita akan ke ruang meeting ya. Kita akan cek ruang meetingnya itu seperti apa, sehingga Alona ini bisa menjadi referensi kalau teman-teman bikin event atau pertemuan di Mojokerto ini. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Meetingnya ada di lantai 3. Kita lihat ya. Jadi new normal, jadi sekarang di lift-lift itu juga ada disinfektannya teman-teman. Ada hand sanitizer, bukan disinfektan ya. Ada hand sanitizer. Jadi hotel ini sebenarnya tuh ada 10 lantai. Dari LG itu basement, terus receptionist, lantai 3-nya emerald, sama ballroom, sama ruang meeting. Nah, 5 sampai 10 itu kamar dan 11 tapak.
ini ya, keluar dari lift lantai 3 langsung kita dihadapkan, kita itu ada resto, restonya cukup besar. Kita lihat satu-satu dulu ya. Wah enak ya, ada ini untuk tempat orang merokok. Oke, kita lihat ruang meetingnya setelah ini karena dekat dengan restoran. Ini kalau dari lift kalau ke sini itu ruang meetingnya. Nih kita ke sini ruang meeting ya. Ini hotel ini ada beberapa ruangan. Ruang besar banget. Ah, ini paling gede ini. Oh, ini yang tadi ya, tapi tadi, nah. Keren sih teman-teman semua, hotel ini. Oke, kita cek ruang meeting kita ya. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video review saya tentang Hotel Ayola Sunrise Mojokerto ini. Nah, siapa tahu bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau ke Mojokerto, baik meeting ataupun kesini untuk cari, mau cari hotel, ya butuh hotel ya maksudnya ya. Nah, ini bisa jadi referensi. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman semua. Dan teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube saya. Klik subscribe kan gratis ya, diklik aja biar kita terus semangat untuk memberikan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Oke, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.